بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلنا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجة منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. Tidaklah sama keadaan orang yang ketinggalan, yang tidak turut serta berperang di kalangan orang yang beriman, kecuali orang yang ada keuzuran dengan orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah meninggikan orang yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka melebihi orang yang tinggal duduk tidak turut berperang karena uzur, dengan kelebihan satu derajat. Dan walaupun setiap satu derajat kedua-dua golongan itu, Allah menjanjikan dengan balasan yang baik surga. Dan Allah melebihkan orang yang berjuang berbanding orang yang tinggal duduk tidak turut berperang tanpa suatu uzur, dengan pahala yang amat besar, yaitu beberapa derajat kelebihan daripadanya, juga keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. An-Nisa ayat 95. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan jihad dalam ayat di atas ialah memberanikan diri untuk tetap berjuang menentang orang kafir sehingga orang Islam menjadi tinggi dan mulia, sementara kekufuran dan syirik akan kalah dan menjadi hina. Malangnya pada hari ini kita telah kehilangan nikmat yang besar itu. Namun demikian, janganlah pula kita cuai daripada berusaha bersungguh-sungguh menurut kemampuan dan keupayaan kita untuk mencapai maksud tersebut. Selepas itu barulah usaha dan susah payah kita yang sedikit itu akan membolehkan kita untuk terus maju. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum suburana wa inna allaha ma'al muhsinin. Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh karena memenuhi tuntutan agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira dan beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta dengan orang yang berusaha membaiki amalannya. Al-Ankabut ayat 69. Tidak diragui lagi bahwa Allah telah berjanji untuk mengekalkan dan memelihara agama Islam ini, tetapi peningkatan dan kemajuan memerlukan amalan dan usaha daripada kita. Sebanyak mana para sahabat telah berusaha tanpa mengenal penat lelah, setakat itulah mereka dapat menyaksikan hasilnya. Dan sebanyak itu juga mereka mendapat pertolongan gaib. Jelasnya kita pun adalah pengikut-pengikut mereka. Sekiranya pada masa ini kita mula berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka, bersiap sedia untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan Islam, maka sudah pasti kita juga akan mendapat bantuan serta pertolongan gaib daripada Allah, seperti yang dijanjikan dalam ayat berikut. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membantu agama Allah, niscaya Allah akan membantu kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tanpa pendirian kamu. Tanpa pendirian kamu, insya Allah apa yang kita dengar dapat kita amalkan. Insya Allah.